Hubungan gue sama kamera itu gak pernah bersahabat. Tapi kenapa gue dan sahabat-sahabat gue stuck di photo booth fundraising ini? Semua demi dana prom yang bahkan males gue datengin. Hey guys! Hi guys! Berhubung kita jadi satu angkatan, sekarang gue minta sumbangan buat prom night. Dan sumbangannya buat pensi juga ya, seikhlasnya ya. Iya. Mereka juga yang awalnya iseng nyebut kami berempat perfect kan? Bukan karena hidup kami sempurna, tapi karena nilai kami selalu 10. Ironisnya, ini juga yang bikin orang-orang pada menghindar temenan sama kami, karena mikir kami bakal seaneh alien. Dinda, Din. Lu gak apa-apa kan? Gue gak tahu apa ramalan yang gue alamin tadi beneran atau enggak, tapi gue tahu satu hal. Guys, gue gak mau tahu. Gue harus ngerubah hidup gue. Tiba saat mengerti cerit suara hati yang letih meski mencoba melakukan rasa yang ada. Cinta kan membawamu kembali di sini. Cintaiku apa adanya. Dari kecil, kita selalu sama-sama. Dan kayaknya hampir semua hal pertama di hidup aku lewatin bareng Nata. Kamu anak baru ya? Kenalin, aku Niki. Analis, panggil aja Ana. Aku tuh dulu pingin banget foto sama mama kamu sambil tanda tangannya. Boleh ya? Sorry, An. Dia emang agak-agak parah. Santai, my bro. Kalian ntar pulang Oliver ya. Ntar lu diapa-apain lu. Ngaco, nggak usah lah. Susah kalau sama cowok nggak romantis. Gue ini realistis. Nggak doyan ngayal kayak lo. Siang ini kita punya kejutan. Bandol! Ladies first. Peraturan terpenting dalam kompetisi. Jangan pernah membantu lawan. Ini kompetisi sekolah. Kalau lu nggak ngewakilin satu sekolah, ya lu nggak bisa dianggap peserta. No worry. Itu sekolah bagus kok. Nama lu siapa? Baby. Jangan berusaha ngerayu. Siapa? Nama gue, Baby. Di sekolah ini. Baby gagal berarti pekerti luhur gagal. PHP, gue mau nawarin lo bimbingan belajar. Gue Zaro. Tem dalam bentuk apapun dilarang di pekerti luhur, mengerti? Kenapa lo ngelakuin ini ke gue? Semua sekat dan kerangkai pikiran terbuka. 10 tahun dari sekarang, saya harus membuat satu karya, satu tulisan yang membantu menjembatani semua percabangan sains. Cerita kita emang perlu seorang avatar. Menciptakan sosok seorang avatar itu bukan pekerjaan biasa. Perlu ada pihak netral yang berada di titik nol. Satria Putri dan bintang jatuh. Kesatria yang memperjuangkan cinta sang putri. Aku senang waktu Putri sedang merenung di lobi kantornya. Lihat itu Arwin dan keluarganya. Arwin itu cocok buat kamu, Londo. Keluarga. Siapa kamu sebenarnya? Action! Kak, ngapain itu? Sudah
darahnya itu gak jelas. Amatir. Hari ini lagi ada kerjaan, Pak. Biar segini Indonesian 24 collab. Kamu itu sungguh luar biasa sekali ya. Sampai-sampai video yang kamu upload terakhir bisa mencapai 70 juta orang penonton. Woi, terima kasih udah nabrak gua. Yoi, sama-sama, bos. Sekarang gua mau mati, antar gua ke rumah sakit. Bensin gua yang bayarin. Siap, bos. Gimana kalau rencana nonton bareng kita ganti aja jadi acara dinner di kafe tempat gue nyanyi.